Mang ada? Mang aja leh. Pertia? Tidak ada pertira. Dah boleh boleh main tenis sih sekarang. Tidak ada pertira. Izet ke maizet? Izet ke maizet? Sabar lah pada. Mebu. Ke kamar kau? Tidak apa kau pulang lah dah. Asyik main tenis lah. Ke izet ke mana kau? Iku izet bagak kota Padang kau mah. Kau belum tahu boleh dah. Dah. Kau pulang dah. Kau pulang lah. Mang ada? Mangga aja leh. Kau pulang lah. Piti. Izin tak piti. Oh, baru boleh main lah. Main tenis nak ada dua piti lah. Udah sih ya. Kami minum ni kau mah, kami minum. Eh tahu kau izin. Minum ada, minum ah. Hobi dan dua nyu. Mabuk cik. Apa tak cak cik? Istighfar itu bana yang tak boleh dalam agama dah. Dalam ayatnya. Ya allazina amanu innamal khamru inna ada itu doh ikut PPKM. PPKM piti habis nak ada berpiti doh nak bisa kama-kama izet ha angin izet piti beh yo lagi piti apa payah dah udah tutup pintu dah apa puluh 50 nak 5000 ada yang dah 50 5000 ai 25 itu cakap 25 doh an abi abdillah al jadali qol سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. Dari Abu Abdullah Al-Jadali, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridhoinya, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang buruk perilakunya. Tidak pula menjelek-jelekkan orang lain. Tidak suka berteriak di pasar-pasar. Bukanlah tipe orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Namun beliau selalu memaafkan dengan lapang dada. Rawahu Tirmidzi.